Halo guys, jadi ini kita udah selesai pemasangan ambient light sama lampu kolong yang RGB di Mercy C250 ya. Ini semua yang bisa dikontrol, ambient lightnya ini bisa dikontrol dari smartphone. Kalau buat yang kolong bisa dikontrol pakai remote. Jadi by request, khusus permintaan yang pakai RGB. Warna bisa nyesuaiin sama yang di atas. Jadi kalau keterangan juga bisa diredupin. Cukup banget ya. Ini paket bagian dashboard satu sama bagian pintu kanan kiri yang depan satu set sama yang di belakang kanan kiri. Nah, kolongnya sama yang di belakang juga. Jadi ini semua installnya nggak kelihatan titik, rapi banget. Bisa diganti dari smartphone, mau biru, mau merah, ungu, yellow. Jadi setelah pemasangan ambient light ini bisa install langsung aplikasinya, bisa dikontrol langsung. Jadi warna bisa menyesuaikan kesukaan warnanya. Oke, buat kalian yang mau pemasangan ambient light ataupun lampu kolong yang RGB seperti ini, bisa langsung ke toko kami, Jalan Letnan Sutopo, BSD Otopark, Blok K, nomor 17, Jakarta Selatan. Oke guys, terima kasih.